Oke, teman-teman, kembali lagi dengan channel saya di 98 channel. Kali ini saya ada di Babelan, Bekasi. Nah, di belakang saya itu ada peternakan bebek. Ayo kita review bareng-bareng, kita lihat bebeknya. Bebeknya di tengah sawah banyak banget, teman-teman. Nah, ini bebeknya di kandangnya ini, teman-teman, ada mungkin puluhan ekor di tengah sawah. Ada berapa ekor itu, Bang, bebeknya, Bang? Ada 200. 200-an ya. Ditunggu telurnya apa di ini jual dagingnya kalau kayak gitu? Kalau masih kayak gitu tergantung peminat. Ada yang minat ya dijual, enggak ya tunggu telur. Punya sendiri, punya apa, punya ini? Sendiri. Oh. Kalau tinggalnya di mana, Bang? Sini saya asli. Babelan sini. Udah berapa tahun ternak bebek? Baru sih. Oh, baru ya? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Emang dilepasin di sawah gini ya kalau lagi panen ya? Iya. Apa kalau di rumah di itu di? Emang di sawah. Oh, emang khusus di sawah ya? Nah, ini kalau ini giringnya gimana kalau misalnya jauh-jauh gitu? Ya digiring aja. Oh, digiring aja kalau lewat sawah-sawah gitu? Ini tidur juga di sini juga, Bang. Kalau malam. Kalau ini pakannya pakai apa, di emang sengaja di tengah sawah gini kayak itu apa ditambahin pakan tambahan itu, Bang? Kita kalau kayak gini masih makan di sawah. Oh, makan di sawah ya. Lebih ngirit di biaya pakannya kalau di tengah sawah gini ya. Iya. Kan lagi panen.
ternyata dari abangnya tadi, ini bebek ini nanti diambil dagingnya. Terus kalau udah payah waktunya bertelur, biasanya dia jual telur. Untuk masalah pakannya, ya karena mengandalkan panen padi, makanya lebih irit pakan. Para peternak bebeknya itu tidurnya di sini, teman-teman. Seperti ini di tengah sawah, dan pasti nyamuknya banyak banget. Ini adalah air minumnya. Ini kandangnya seperti ini. Ini atapnya pakai terpal. Udah rupik-rupik. Nah, ini seperti ini kalau malam mereka bakar-bakar kayu ini agar tidak digigitin nyamuk. Ini adalah bapak-bapak yang lagi angon bebek. Kita tanya-tanya. Si Pak. Narno Pak. Mau lihat bebeknya. Banyak Pak bebeknya Pak? Ada 200. Oh lumayan ya. Emang sehari-hari diangon di sini Pak? Jadi nggak ngirit pakan ya Pak ya? Ini diambil dagingnya apa diambil telurnya nih Pak? Diambil telurnya. Oh diambil telurnya. Jadi kalau ini nih telurnya di kandang gitu ya? Nanti kalau udah telur. Ini kan belum, masih anak. Oh ini masih anak kan? Masih belum siap telur berarti ini ya? Umur berapa bulan biasanya Pak untuk bisa telurnya itu? Umur 5 bulan. Oh 5 bulan? Iya. Udah berapa tahun ternak bebek Pak? Ya umur 25 udah. Wow, udah lama banget ya. Udah. Sekarang udah punya anak 6. Pokoknya hidupnya dari bebek berarti ya, nih. Iya. Untuk pendapatan bulanan kira-kira habis dapat berapa kira-kira Pak Ana kalau dari hasil ya, ternak bebek ya. Ini? Bulan kalau ini kan lagi gedein. Kalau umur 4-3 bulan tangkap jagonya, jual, itu kan perempuannya di perayaan. Oh iya, jadi diambil yang lakinya dijualin ya? Nah, kalau udah bisa lakinya baru untuk buat biang telor. Buat biang teloran. Ya. Baru dipanakin lagi di rumah. Ya.
kan ngejar lagi. Saya mau bisa ngejar sendiri. Anakannya tuh yang dari telur itu. Oh iya 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 iya. Nih, ini boleh-boleh saya juga bikin nih. Oh, ini 1000 ekor ini? 1000, ini 200. Tapi emang sehari-hari hidupnya di sawah gini, Pak? Nggak pernah dibawa ke rumah? Oh, di sawah ya. Pindah-pindah gitu, kalau sono panen, pindah lagi gitu ya. Paling jauh nyampe mana itu, Pak? Kerawang. Oh, nyampe Kerawang. Digiring aja tuh bebeknya? Mobil. Oh, pakai mobil. Kirain digiring aja sampai Kerawang. Kalau dikasih pakan tambahan apa enggak nih, Pak? Enggak. Oh, enggak. Murni dari sawah aja. Ya. Berarti ya cuma kerjanya apa istilahnya? Yang penting angon aja ya sehari-harinya ya. Tenaganya kan capek di angonnya itu, cuma salah pakan biarin aja gitu ya. Cari sendiri. Penting ngikutin angon. Tapi nggak pernah sampai ada yang kabur gitu, nggak pernah, Pak? Casar gitu. Nah ini, ternyata mereka bisa masuk kandang sendiri. Tahu ya kandangnya, Pak ya? Tinggal ini aja, tahu kandangnya sendiri. Oh, buat nandain dikasih gelang kaki itu ya, Pak ya? Nah, ternyata untuk nandain biar nggak kepisah sama rombongannya ini, bebeknya dikasih gelang kaki ini seperti ini nih, yang warnanya oranye nih, biar dia tidak berpisah sama rombongannya. Ini banyak banget ini, katanya ada 1000 ekor ini teman-teman. Thank you.
tadi teman-teman kita udah nanya-nanya ke peternak bebek. Nah ini bebeknya banyak banget, ada mungkin 2000 ekor nih lagi diangon. Dan hasilnya juga katanya lumayan, tidak perlu memberikan pakan tambahan. Jadi cukup diangon di sawah ini. Oke teman-teman, itu dari video dari saya, nanya-nanya ke peternakan bebek yang ada di tengah sawah di Kabupaten di Babelan, Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.